Udhkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawi. Jika ada orang yang telah wafat, viralkan kebaikan-kebaikannya dan tahan dari menggunjingkan keburukannya. Apa makna yang kedua kata para ulama? Dari kebaikan yang telah kita ketahui tadi, jangan cukupkan sekedar menjadi informasi. Saya ulang ya. Jangan cukupkan sekedar menjadi informasi. Contoh, Haji Hanif ini punya program membangun 99 masjid. Sampai sekarang tahun 2023 ada kisaran 30-an lebih masjid yang telah terbangun. Beliau support ambulan, perhatian mendirikan klinik dan sebagainya. Alhamdulillah, untuk beliau selesai. Jariahnya mengalir. Ada 9 lafaz di hadis Muslim, cukup Nabi yang memberikan garansi lewat hadis ini. Perhatikan kalimatnya. Disebutkan 9 lafaz di hadis Muslim, kalimatnya idza matal insan. Atau dalam riwayat lain idza matal abdu. Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarahnya menafsirkan idza matal insan ay idza mata ibnu adam. Kalau seorang manusia yang beraktivitas meninggal dunia. Izin, maaf. Manusia disebut dengan 5 nama dalam Quran. Berapa nama? 5. Ada bashar, 35 kali disebutkan dalam Quran. Ada ins, dipasangkan dengan jin, 18 kali disebutkan di Quran. Ya ma'syaral jinni wal wa ma khalaqtul jinna wal. Ada insan, 65 kali disebutkan dalam Quran. Yang keempat ada nas, 240 kali disebutkan dalam Quran. Dan yang kelima ada Bani Adam, 7 kali disebutkan dalam Quran. Semua nama itu punya makna. Kalau disebutkan insan, itu artinya menunjuk aktivitas manusia dari bangun sampai tidur lagi. Saya ulang ya. Kalau disebutkan insan, ya iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqal insan ar-rahman 'allamal khalaqal. Kalau disebutkan al-insan, itu bukan sekedar menunjuk nama manusia, tapi menekankan totalitas aktivitasnya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, Nabi menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim tadi, idza matal insan, jika manusia yang beraktivitas dari bangun sampai tidur lagi itu selesai aktivitasnya. Ini ingin memberikan pesan kepada kita. Anda sesibuk-sibuknya, sehebat-hebatnya, punya jabatan yang tinggi, harta yang banyak, ilmu yang luas, tetap kita akan wafat. Itu poinnya. Idza matal insan, kalaupun sibuk, sampai tidurnya sedikit, bisnisnya banyak, ngajarnya banyak, kedudukan tinggi, pada akhirnya mening. Quran surah 39 ayat 30. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Silakan berbuat apapun kata Nabi, tapi pada akhirnya Anda wafat.